Mayat terakhir mangsa perahu karam di Lubuk Sepali, Hulu Sungai Kenawit petang Khamis lalu ditemukan pukul 7.15 minit pagi tadi. Ketua Polis Daerah Julau, Deputy Superintendent Bidol Noyeng berkata, mayat Evelyn Linti Kaya, 23 tahun, ditemui terapung oleh pasukan mencari dan menyelamat berhampiran Lubuk Tabau Sungai Kenawit. Berikutan penemuan itu, operasi SAR yang dilakukan sejak Jumaat lalu dihentikan pukul 12 tengah hari. Mangsa pertama tragedi ini ditemukan berhampiran tempat kejadian pada hari yang sama. Manakala mayat kedua, Kelvin Sama Markus, 6 tahun, ditemukan semalam di Sungai Pecur Julau. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 petang itu, ketiga-tiga mereka bersama dua lagi anggota keluarga menaiki perahu dalam perjalanan pulang ke rumah panjang mereka di Nangga N Siring selepas menziarahi saudara di Nangga N Tabai. Namun, tidak sampai 50 meter sebelum tiba di jeti rumah panjang, perahu yang dinaiki tiba-tiba dimasuki air sebelum karam. Tiga mangsa dihanyutkan arus deras, manakala dua lagi anggota keluarga mangsa sempat berenang ke tepi sungai sebelum diselamatkan penduduk kampung.